Halo sahabat, kembali lagi bersama Jay dalam program acara Strabis Musik. Nah, kita lanjutkan tentang profil Iwan Fals. Nah, pada awal karirnya, Iwan Fals banyak membuat lagu yang bertemakan kritikan terhadap pemerintah. Beberapa lagu itu bahkan bisa dikategorikan terlalu keras pada masanya tentunya kan, sehingga perusahaan-perusahaan rekaman yang memayungi Iwan Fals enggan, atau lebih tepatnya mereka tidak berani memasukkan lagu-lagu tersebut dalam album untuk dijual bebas. Nah, belakangan Iwan Fals juga mengakui bahwa pada suatu hari itu dia sendiri juga tidak tertarik untuk memasukkan lagu-lagu ini ke dalam album, karena mungkin ya ada kritikan-kritikan keras atau mungkin dilarang untuk manggung di sana-sini ya, mungkin karena mungkin itu dampaknya. Lalu rekaman lagu-lagu yang tidak diedarkan tersebut kemudian sempat diputar di sebuah stasiun radio yang sekarang sudah tidak mengudara lagi. Iwan Fals juga pernah menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam beberapa konser musik yang mengakibatkan dia berurusan dengan ya aparat keamanan dan lain sebagainya. Lalu mungkin karena ya tadi ya yang saya katakan tadi, karena mengundang kerusuhan kan kalau membuatkan lagu tersebut. Lalu dengan pihak keamanan, Iwan Fals mungkin damailah, saya tidak tahu bagaimana. Terus dengan alasan lirik lagu yang dinyanyikan dapat mengganggu stabilitas negara, katanya. Nah, pada bulan April tahun 1984, Iwan Fals harus berurusan kembali dengan aparat keamanan dan sempat ditahan dan diinterogasi selama 2 minggu sahabat. Kenapa? Gara-gara menyanyikan lirik lagu demokrasi, nasi, dan pola sederhana. Juga Mbak Dini pada sebuah konser Pekanbaru sejak kejadian itu, Iwan Fals dan keluarganya sering mendapatkan teror. Hanya segelintir fans fanatik Iwan Fals yang masih menyimpan rekaman lagu ini, dan sekarang menjadi koleksi saja. Saat bergabung dengan kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, nama Iwan Fals semakin meroket. Dengan mencetak hits yang berjudul Bento dan Bongkar. Namaku Bento, rumah Lesti, mobilku banyak, harta berlimpah. Pokoknya lagunya keren banget deh. Pokoknya lagu tersebut, Bento dan Bongkar itu pokoknya sangat fenomenal pada saat itu. Dan perjalanan karir Iwan Fals terus menanjak. Dan ketika dia bergabung dengan Kantata Taqwa pada tahun 1990 yang didukung penuh oleh pengusaha yang bernama Setiawan Jodi, konser-konser Kantata Taqwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik yang terbesar dan termegah. Wow, luar biasa sekali ya perjalanan Iwan Fals ini. Dan setelah kontrak dengan Suami yang menghasilkan dua album, Suami dan Suami 2, berakhir, dan disela Kantata yang menghasilkan Kantata Taqwa dan Kantata Samsara, Iwan Fals masih meluncurkan album-album solo. Namun bersama kelompoknya seperti Damo yang dikerjakan bersama sebagian teman-temannya. Oke sahabat, sebelum kita lanjut tentang profil Iwan Fals, kita akan lihat yang mau lewat ini.